Ya baik, terima kasih. Untuk hari ini tercatat di data ada 8, tadi barusan ada satu yang masuk, jadi ada 9 orang hari ini. Untuk gejalanya sendiri Pak Dokter? Oh, untuk di rumah isolasi karena prinsipnya di sini OTG ya, orang tanpa gejala, jadi kebanyakan rata-rata orang-orangnya sehat. Paling kalaupun ada keluhan, paling itu hanya psikosomatis, paling pusing, batuk-batuk, ataupun mual, itu aja paling. Obatnya di sini hanya untuk pemulihan saja, Pak? Iya, untuk pemulihan. Sebenarnya macam-macam ya, ada yang dari tempat mereka bekerja, karena ada yang mereka kerjanya di Tangerang, ada yang mereka kerjanya di Serang, ataupun ada juga yang terpapar dari kantor, karena memang yang varian baru ini, Omikron itu memang tidak bergejala, jadi kadang-kadang mereka sendiri tidak tahu kalau mereka itu terpapar, seperti itu. Kalau untuk terpapar Omikron itu kita sebenarnya harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Cuman kemarin arahan dari Pak Sekda, penanganan PCR hasil positif yang terkonfirmasi dianggap saja varian yang baru, seperti itu. Jadi kita perlakuannya adalah perlakuan varian yang baru. Cuman memang kalau dilihat dari gejala, memang hanya gejala ringan ya, panas dingin satu hari, batuk pilek, badan pegal-pegal, habis itu tidak ada keluhan, dan itu memang ciri dari Omikron.